Halo teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Gorea And this is the first episode of my vlog Mas, kelihatan gak teman-teman? Oh -teman? uh, kemarin tuh, oh uh, sibuk banget ya Uh, nyiapin itu, padahal bukan apa-apa sih <laughs> Cuma ada Merry Christmas And dekorasi-dekorasi uh, Ala-ala -dekorasi, ala uh, ala daun daun uh, pohon Christmas gitu ya <laughs> Baru bangun, tapi udah siang <laughs> Eh anyway, guys sekarang bakalan uh, oh wait 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 there's also light over there jadi kalau ini dimatiin Tadah. nah kelihatan mantap <laughs> oh ya yeah. ini baru bangun harus kencing dulu so Hari ini adalah tanggal 1 bulan Desember tahun 2020 Jadi, saya harus memulai hari saya dengan mandi dulu Tapi emang setiap hari memulai dengan mandi sih <laughs> Anyways, I'll be right back Bagaimana? Sudah much cleaner, bersih-bersih Toner yang sisanya kita taruh di leher lalu memakai lalu kita memakai ampul hmm hmm kalau gua pakai toner dan ampul gini, hmm seger banget oh. so <laughs> lalu kita memakai snail cream ini membantu untuk moisturizing kulit gue apalagi sekarang musim dingin ya musim dingin harus tetap mempunyai skin yang sangat moisture sebenarnya kalau kinclong itu nggak nggak begitu penting bagi gue ya yang penting kulit gue tetap moisturized kalau kering kulit kita mulai ini mulai belah-belah pembelahan kulit itu sangat tidak baik untuk kulit kita Nah, 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 nah. Lalu memakai sun cream. Ntar kan pasti kalian akan keluar, ya. Oke. Okay. Setelah sudah mengeringkan rambut, kita akan memakai wax. Ntar malam gue harus pergi uh, les, les privat bahasa Inggris. So I need to get myself ready first sebelum membuat video untuk teman-teman karena ini masih pagi ya masih pagi untuk gue <laughs> masih pagi untuk gue jadi gue bakal buat dulu kopi 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 harus memanaskan air dulu ini kopi filter Nah, dan baru kemarin gue beli kopi yang baru Ini namanya... Apa ya? I don't know, ini kopi dari... Oh, kopi dari Brazil Kopi dari Brazil Dan... Ini direkomendasi oleh teman saya So... Hmm, baunya sangat warung Eh, warung, baunya sangat harum Oke okay. Ah, ah. Hello. What is out there, man? Okay. Uh Okay, let's talk about Vlogmas. <sighs> <tuh>, tapi kan lihat dari warnanya kurang terlalu bening kali ya ya enggak sih anyways uh, ini adalah persiapan gue eh, rambut gue kayaknya hari ini kurang kurang rapi tapi it's oke okay. itu okay. hari ini nggak ada apa-apa paling ntar ada ngajar doang ini lihat di belakang tuh oh, no, 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 no. no. merry christmas ada daun-daunnya it's really nothing tapi ya yeah, i think you can appreciate it. Dan ada si Cookie. Hello Cookie. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Segitu doang sih uh, dekorasi kamar gue untuk Christmas ini. You know why? Karena Christmas itu bukan bukan tentang dekorasi daun-daun atau kata Merry Christmas. Oh, em emang betul. Pentingnya tuh Merry Christmas kita saling mengatakan Merry Christmas, kita saling merayakannya, right? Pada ini orang ini gua ini lagi ngomong kepada orang-orang yang merayakannya ya. banyak, banyak orang pikir-pikirnya tuh Christmas tuh hanya satu holiday. Tapi untuk orang Kristen ya sebenarnya apalagi orang Kristen tidak boleh melupakan uh, arti dalam Christmas itu sebenarnya apa gitu loh. Christmas. Jadi perayaan Kelahiran Tuhan Yesus seperti itu teman-teman. Jadi, gue sebenarnya pengen sih uh, gambarin bayi Tuhan Yesus ya, bayi Yesus gitu. Di situ ada di mana gitu? <laughs> Berkelatan. The point is not really about the Christmas trees or the gifts. I mean, sebagai anak kecil, pas gue kecil sih suka banget ya. But oh well. And it's not about the cookie either. Yes, it's about me. No, it's about Christmas. Baby Jesus Christ that was born. Okay. Anyways, gue harus planning planning dulu vlog selama 30 hari ini gue bakal ngapain gitu loh. Anyways, uh, yang namanya vlog mas ini ya gue adain kenapa? Karena ada dari salah satu tema kita yang merekomendasi bahwa gue harus adain vlog mas. Jadi gue ketik nih di Google ya. Vlogmas is a yearly tradition in which vloggers of the YouTube community gear up for Christmas by posting a video each day of December, similar to Vida. vlog every day in April. Oh, you get Veda and Vlogtober. Oh, di mana setiap hari di dalam bulan tuh -vlog terus. This vlogging tradition has a Christmas spin to it, with vloggers eager to get their viewers in the holiday spirit. Okay, bagi yang teman-teman yang kurang mengerti dengan kata, -kata itu, Vlogmas. adalah tradisi tahunan di mana vlogger komunitas YouTube bersiap menyambut Natal dengan memposting video setiap hari di bulan Desember. Seperti itu teman-teman, seperti itu. Oke, okay, jadi sampai hari Natal ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 itu gue bakal nge-vlog terus. And sebenarnya nggak tahu juga ya gue bakal nge-vlog tentang apa se apa untuk 25 hari. So, what I'm gonna do, I'm gonna go on Instagram gue bakal ke IG dan gue bakal nge live live done. That. yes that's right live done. gue bakal tanya teman-teman vlog itu harus dia apa saja begitu loh ya what's up teman-teman uh, sekarang gue lagi ngerekam buat vlog ya vlog itu yang dimintain salah satu teman kita jadi vlog ini adalah ini gue cerita lagi ya say hi hi uh, jadi Vlogmas ini adalah Uh, tradisi tahunan di mana vlogger komunitas YouTube bersiap menyambut Natal dengan memposting video setiap hari di bulan Desember, tapi dalam pengetahuan gue sampai tanggal 25 gitu loh. Oke, okay, so uh, ini gue pengen nanya nih, untuk 25 hari yang akan datang, uh, apa yang kalian ingin lihat dari vlog Mas ini? Please do what Koreans celebrate in, at Christmas. Is it the same? Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi emang kalau Indonesia raya ini gimana ya? Ntar kali harus gua telepon teman-teman Indo gue kali ya. <laughs> Oke, okay, apalagi apalagi apalagi? Laura Olivia, yeah, that's you who suggested ini teman kita yang menyarankan uh, konten ini Vlogmas. Mas. Yes, say hi, say hi to my camera. Oke, okay, sekarang lagi rekam ya. Sekarang lagi rekam, gua lagi minta minta ide untuk vlog Mas. Jadi dua, untuk 25 hari ini gua ngapain aja gitu loh. Gua perlu bantuan dari teman-teman, apa tuh? Vlog makan makanan Korea. Ah, itu kayaknya terlalu ini banget, klise banget ya. Udah kebanyakan. Ada uh, vlog jalan-jalan. Oke, okay, vlog jalan-jalan kayaknya a bad idea. Vlog jalan-jalan. Apalagi musim dingin kan, ya. Yep apa yang khas dari musim dingin kegiatan makanan atau apa yang gitu special di Winter? Oke, okay. pergi ke tempat yang sering dikunjungi orang Korea waktu Natal. Hmm, oke. Okay. Be a Santa Claus to my friends. Uang dari mana, boy? <laughs> Emang Bung Geba nggak pernah ngerayain Natal di Indo? Pernah sih, pernah sih. Tapi kalau gue kan kayaknya, uh, oke, okay. ya. Yeah. Tapi untuk dapat referensi yang lebih bagus ya vlog makeup. Oh, boleh juga tuh. Vlog makeup jadi jadi baby Jesus gitu ya. Vlog makeup Christmas. Christmas uh, atmosphere. Vlog dekor pohon natal. Di rumah gua tuh adanya cuman gitu doang teman-teman. Gua adain tuh. Oh, Merry Christmas ada daun-daun <laughs> daun-daun buatan ya. <laughs> vlog beli kado untuk pohon natal. Tapi gua nggak ada pohon natal di rumah gue teman-teman. Gimana nih? Kue Natal khas Korea, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kue Natal khas Korea, kayaknya nggak ada sih tapi ya bolehlah gua cari. Oke okay, oke. Okay. Sing a carol. Oh that that's not a bad idea. Sing a carol. <laughs> hmm. <laughs> gua nyanyi gitu ya. <laughs> Vlog hias kamar dan party. Oh that's not bad. Party party. Oh, eh, hey. uh, apa tuh? eh uh, Apa namanya? What is it? Skiing, ski, ski. That's right. Oke, okay, teman-teman, ini jang, uh, video jangan kelama, jangan jangan, jangan terlalu lama. <laughs> uh, ntar hari Jumat ya, hari Jumat kita bahas lagi. Tapi kayaknya hari Jumat sih, kayak hari Jumat ini gue bakal YouTube live and main game bersama main game sendirian tapi lu pada nonton. <laughs> gue jadi uh, mas macam game streamer gitu loh. Oke. Okay. Alright teman-teman, makasih banget ya untuk uh, Christmas food Mukbang. Okay, that's not bad. But what is a Christmas food in in Korea? There isn't really a traditional Christmas food, you know. Tukar kado. Oke, okay, tukar kado. Boleh juga, deh, boleh juga. Yo, alright then, uh, makasih banyak ya teman-teman untuk idenya. Yes, hari ini hanya video introduction tentang uh, vlogmas. Nggak ngapa-ngapain. Ya dan juga kayaknya akan ada beberapa hari di mana gue bakal chillax doang di rumah gue dan ngomong seperti ini pakai mic. Halo. <laughs> ini guys teman-teman. Sampai jumpa lagi dalam live berikutnya or video berikutnya. Oke, okay, bye bye. Udah lumayan dapet ide ya. Sekarang ada beberapa yang bisa langsung gua bisa langsung gua adain ya atau buat is it the same eh uh, apakah Perayaan Natal di Korea sama dengan Indonesia. Tapi kalau itu kayaknya harus bi uh, bisa dilakukan pas hari h ha. Christmas Day. Sampai situ dulu teman-teman. Uh, Gue harap lu pada juga. Sangat-sangat uh, menunggu hari Natal. Guys, terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam Vlogmas episode kedua. Goodbye.